Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di channel Hanin Family. Nah guys, pagi ini Hanin tuh ngajakin ke kebun kangkung. Dia ngajakin sarapan di sana karena di sana itu banyak menu. Tapi sebelum kita ke sana, kita selesaikan dulu nih kerjaan rumah. Yes. Karena ibu baru selesai nyuci, jadi langsung aja kita jamurin dulu. Karena kayaknya mataharinya udah mulai terik nih. Nah ini juga kebetulan ibu lagi dibantuin sama Hanin. Karena Hanin udah gak sabar nih mau pergi ke sana, jadi supaya cepet dia bantuin ibunya deh. Nah kebetulan nih cuciannya cuma sedikit, jadi cepat selesai. Langsung kita prepare ke sana ya. Cucian aku udah mau selesai nih guys. Tapi sebelum kita pergi ke sana, seperti biasa, rutinitas pagi aku sayang-sayang kucingku dulu. Kiwi. Baby. Baby. Iwi. Nanti ya, nanti keluar ya. Nanti siang keluar ya. Halo. Guys, kita mau cari sarapan. Ikutin terus ya. Ikutin terus ya. Mau makan. Mau makan. Oke, sarapan dulu. Mau cil. Ah iya. Kalau gado kah apa nak? Ini Hanin gado-gado kah mie ayam? Hah? Gado-gado kah mie ayam? Gado-gado? Iya. Pecel. 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 Pale. Mie ayam pale. Yang mana? Itu susu. Rasa susu. Iya, susu. Ini pasti rasa ketan hitam. Ini mana? Ketan. Ketan hitam. Ketan hitam. Ini taro. Coklat taro. Ini enak nih, ini coklat hazelnut nih, enak nih. Ini yang mana? Ini lagi duduk di bawah. Bawa apa? Bawa pohon. Iya. Iya, ini belum disiapkan. Belum masak. Iya, belum masak. Nasinya. Tunggu. Ini Hanin mau ini minum. Boleh. Ush. Racik dulu, guys. Terlalu pedes. Mantap. Mau makan cepat. Oh, ah, enggak, ibu udah kenyang. Aku terus makan cuma apa aja. Makan makan itu thank you.
Hanin sudah selesai makan. Kita jalan-jalan ke kampung yuk. Iya. Hai guys. Nanti di situ jalan-jalan guys. I love kangkung. Ini semua kebun kangkung guys, dari ujung sana sampai sana. Wah. Burung-burung guys. Wah, banyak burung anuh gereja. Terus sudah nak? Pelan-pelan. Enggak ada, ini enggak ada cacing ini. Soalnya kering dia. Kalau habis hujan bisa jadi cacing. Hanin tuh paling takut sama cacing. Hewan yang lain udah takut dia. Takutnya sama cacing, tok. Hanin tuh buaya takut. Apa, Dek? Buaya. Buaya enggak takut? Kalau buaya sudah gede? Takut. Nah, di sini juga kita bisa langsung beli kangkung. Iya, kan ini kan tiap hari diputik ini. Tiap hari diputik. Kalau kita mau langsung beli ke sini juga boleh. Dia kan juga didistribusikan ke pasar ini kangkungnya. Namanya kangkung Sumberjo. Ini jam berapa sih? Jam 1. Hah? Iya kah? Udah mulai panas. Memang kesini tuh enaknya agak pagian. Gak terlalu panas, guys. Tungguannya pakai topi. Soalnya agak panas sudah. Kemana lagi, nak? Nah, sampai sana tuh luas. Hanin. Hanin. Loh. Dia mau kemana? Mau yang kemana? Yang sayap itu? Yang sepeda? Hah? Yang sepeda? Ayo. Oke. Okay. Naik sepeda itu sepeda zaman dulu. Kan? Sepeda zaman dulu. Iya, zaman bahula. Zaman bahula. Enggak ada kok. Itu depanmu cacing tuh. Dibotein mau. Iya. Ya, jangan sudah. Jangan sudah. Hanin mau naik sepeda. Sepeda ontel dia, guys. Mau naik sepeda, nak. Hanin baca. Coba Hanin baca apa itu? Rawat dan cintai aku ya. Iya, rawat dan cintai aku ya. Eh, adik bilang mau naik sepeda. Terus sepeda ontel. Terus sudah. Berani naik. Kali naik sepeda guys. Sepeda ontel. Rambutnya kena angin. Eh, kayak bolang sudah, nak. Kayak bolang. Si bolang. Si Hanin bocah petualang. Oke guys, Hanin mainan dulu ya. Tunggu video yang berikutnya dulu ya.